Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dinar Anggreni. Di video kali ini Bunda mau buat sambal tempe kemangi. Penasaran kan? Tonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Satu papan tempe kita potong-potong dulu seperti biasa. Setelah itu kita rendam ke dalam air yang sudah diberi bumbu selama beberapa menit ya. Setelah itu panaskan minyak lalu kita goreng tempenya sampai matang. Lalu untuk sambalnya Bunda pakai 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah kita potong-potong dulu biar mudah nguleknya, lalu setengah ruas jari kencur, 3 buah cabai rawit, dan 3 buah cabai merah keriting. Lalu tambahkan bumbu, garam, penyedap, gula. Setelah itu kita ulek kasar aja. Nah ini sudah cukup, kita tambahkan daun kemangi secukupnya, lalu kita ulek lagi sebentar. Jangan lupa cek rasa ya sambalnya. Nah kalau rasanya udah pas, langsung aja kita masukkan tempe goreng. Kita ulek lagi sampai tercampur dengan sambal. Oke, sambal tempe kemanginya udah jadi, tinggal kita sajikan aja. Aslinya sambal tempe kemangi ini enak banget, apalagi kita nikmati dengan nasi hangat lalu ditambah kerupuk. Wow, mantep, bikin lagi terus. Oke, sampai di sini dulu, semoga menginspirasi dan selamat mencoba di rumah. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.